untuk episode Ramadan yang ke-10, saya akan membicarakan tentang kelebihan baca Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, mafhum daripada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi daripada Abdullah bin Mas'ud menyatakan tentang kelebihan baca Al-Quran. Setiap ayat yang dibaca itu diberi ganjaran dengan 10 ganjaran. Bermakna dalam ayat Al-Quran yang kita baca itu, setiap huruf itu diberi 10 ganjaran. Lebih-lebih lagi kita berada dalam bulan Ramadan. Semua pahala dan ganjaran yang kita buat, amalan-amalan yang kita buat dilipat gandakan oleh Allah SWT. Oleh itu, jangan kita persia-siakan pada bulan Ramadan ini. Supaya kita terus berusaha, terus mencari keridhaan Allah SWT. Mudah-mudahan, apabila kita membaca Al-Quran, kita bertadarus Al-Quran dengan harapan ketakwaan kita di sisi Allah Ta'ala semakin meningkat, terutamanya pada bulan Ramadan ini. Dan janganlah jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan terakhir untuk kita membaca Al-Quran. Ini sebagai permulaan untuk kita membiasakan diri kita dengan amalan Al-Quran. Dengan harapan saya, kita terus membaca Al-Quran, moh kita pergi masjid, moh kita baca Al-Quran, moh kita masuk ke Politeknik Polisen.